Pak, saya mohon bertahan, Pak. Bapaknya bangun, Pak. Saya dalam cabar, cintaku akan berakhir bahagia. Kita harus keluar dari sini, Pak. Pak. Hati-hati, Bi. Tasya, jangan takut ya. Tante jaga tante. Tante jaga Tasya sama tante. Tante lindungin kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini antar ke table 12 ini. Mbak Dina yang ambil. Aku sesak ya dengernya. Iya, Mas. Aku udah tes pakai tespek. Hasilnya positif. Sinta, kita nggak mungkin punya anak. Bisa hancur semuanya. Soal itu juga aku tahu. Aku juga nggak mau kan anak tahu kalau aku tuh hamil. Malu tau, Mas. Lagian kamu umur segini masih aja hamil. Gimana sih? Kamu pikir aku bisa hamil sendiri? Kok jadi nyalain aku sih? Cari solusi dong, Mas. Aku tuh punya perjanjian pranikah sama Anjani. Kalau sampai ini ketahuan, sama aja aku kasih harta aku ke Anjani. Mas, Mas, ini gempa, Mas. Iya. Mas, Mas. Tunggu, kamu tenang. Aku takut. Hati-hati, Tanya. Alhamdulillah. Tasya gak apa-apa ya. Tante Tasya jagain. Mama. Alhamdulillah. Ya ampun, Mama cariin dari tadi. Kamu gak apa-apa sayang? Gak apa-apa. Ibu. Ibu, makasih ya Bu. Saya gak tahu harus seperti apa hidup saya kalau sampai kehilangan anak perempuan saya, Bu. Makasih ya. Iya, Bu. Sama-sama. Ayo, Sven. Memang sulit untuk menghadapi rasa kehilangan. Aku pun begitu rindu dengan anak perempuanku. Dimanapun dia, semoga dia baik-baik aja.
saya mau lihat berita, Bi, tentang gempa. Breaking news. Sebuah gedung di kawasan Tanjung Utara roboh dalam bencana gempa bumi yang terjadi pada Jumat siang waktu setempat. Diperkirakan puluhan korban masih terjebak di dalam reruntuhan gedung tersebut. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada kepastian berapa jumlah korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Ciwetan Tanjung Utara. Masih sama Reno di sana, Bi. Masih angkat teleponnya, Sya. Masih nggak angkat teleponnya, Bi. Tenang dulu, Neng. Coba telepon dan Reno ya. Reno. Diangkat ya. Iya, Reno, Bi. Reno. Handphone-nya Reno nggak aktif, Bi. Gimana ini, Bi? Kita tenang dulu ya, Neng. Nanti Neng telepon lagi. Siapa tahu tersambung, ya, Neng? Nggak bisa, nggak bisa tenang. Gimana kalau terjadi apa-apa sama Pasha? Mereka itu di pusat gempa, Bi. Mas David. Mas David harus tahu, Bi. Mas David. Udah. Kamu duduk, duduk. Aku akan telepon dulu ya. Halo? Mas David. Saya baru lihat berita, Mas. Dan pusat gempa ada di Ciwetan, Tanjung Utara. Reno sama Pasha di sana, Mas. Gimana kalau terjadi sesuatu sama mereka, Mas? Aku hubungin dari tadi dan mereka nggak bisa dihubungin, Mas. Handphonenya nggak aktif. Ya udah, kamu tenang dulu. Aku pulang sekarang. Tungguin aku ya. Iya, Mas. Buruan ya. Neng yang sabar. Aku udah urusan mendadak. Aku pulang dulu ya. Nanti kita bahas lagi. Ya udah deh. Aku juga mau cek anakku ya, Mas ya. Ya ampun, ini pusat gempanya di Ciwetan. Bukannya itu lokasi proyeknya perusahaannya? Iya benar, di Ciwetan Tanjung Utara. Ya ampun, di sini aja berasa banget, Bay. Gimana di sana? Gimana ini? Pak Pasha, Pak Reno, Adisti, mereka kan semua kan di sana. Mereka baik-baik aja nggak ya? Gimana, Bay? Nggak diangkat nih. Yaudah, kita doain aja. Semoga mereka semua baik-baik aja. Pak, gimana, Pak? Pak, tolongin atasan saya, Pak. Pak Yadi. Dia terjebak di dalam gedung bersama Pak Pasha dan Pak Reno. Baik, Pak. Kami akan berusaha. Bagaimana dengan yang lainnya, Pak? Kami semua sempat menyelamatkan diri, Pak. Hanya mereka bertiga yang masih tertinggal di dalam gedung. Baik, Pak. Kami akan berusaha menyelamatkan mereka. Sebaiknya, Papa menjauh dari sini. Iya. Semuanya, masih ada 3 orang yang terjebak di dalam gedung. Telusuri semuanya, cari akses masuk untuk menyelamatkan mereka. Periksa secara menyeluruh untuk memastikan kemungkinan masih ada yang terjebak di dalamnya. Siapa? Siapa? Mari, Pak. Oh.
Pasha. Pasha mana? Pasha! Pasha! Pasha, lu denger gue gak, Pasha? Pasha! Ah, Pasha, Pasha, lu denger gue nggak, Pasha? Pasha, Pasha, Reno. Pasha, lu denger gue nggak, Pasha? Reno. Ren. Ah. Reno. Tuhan, mudah-mudahan Ayu baik-baik aja. Mana nggak diangkat lagi teleponnya? Aku telepon Adisti dulu deh. Bapak siapa, Reno? Ibu, halo Dis. Dis, kamu baik-baik aja di sana. Ibu tadi ngerasain gempa di sini. Kamu di sana juga ngerasain nggak? Bu, aku takut, Bu. Barusan ada gempa gede banget di sini. Aku takut banget. Ya ampun, Dis. Terus kamu gimana? Kamu luka nggak? Alhamdulillah, aku baik-baik aja, Bu. Aku lagi di toilet sekarang. Tapi aku nggak tahu Pak Reno sama Pak Pasha. Mereka masuk ke dalam gedung, Bu. Ya Allah. Tapi mereka baik-baik aja kan? Udah dapat tugas yang mencari mereka. Aku benar-benar nggak tahu keadaan mereka, Bu. Mereka lagi ada di dalam gedung. Yaudah, kamu tenang dulu ya. Mudah-mudahan Pak Reno sama Pak Pasha segera ditemukan dan mereka baik-baik aja. Iya. Ibu gimana di sana?
sama Ayu baik-baik aja kan? Iya, ibu baik-baik aja. Cuman ibu dari tadi gak bisa hubungin Ayu. Ya mudah-mudahan dia juga gak kenapa-napa sih. Ya udah, yang penting kamu tenang dulu ya. Iya bu, aku mau cari Pak Reno sama Papasya dulu ya. Iya, ibu juga cari Ayu dulu ya. Kamu kalau ada apa-apa langsung hubungin ibu ya. Iya, iya ibu juga kabarin ya. Sya, lu baik-baik aja Sya. Pak Reno, Pak Yadi. Pasya! Sya! Pak Reno. Pak! Pak, saya di sini, Pak! Itu dia, Pak. Pak Reno. Bapak, gak apa-apa, Pak. Saya baik-baik aja, Pak. Pak, adik saya, Pak. Saya harus cari adik saya, Pak. Sebaiknya, Pak Reno keluar dulu. Biarkan kami yang mencari, Pak. Bawa dia. Baik, Pak. Saya harus cari adik saya, Pak. Saya harus cari adik saya sambil ketemu. Pak, takutnya ada gempa susulan, Pak. Biarkan adik dan rekan Bapak kami yang menyelamatkan, Pak. Ayo, silakan. Baik. Bawa Pak Reno keluar. Ayo, ikut saya, Pak. Sya! Ayo, Pak. Mari, Pak. Kita cari tempat lain. Siap, Pak. Ayo, Pak. Gimana, sibuk gimana, Ma? Aku dari tadi hubungin mereka nggak bisa, Mas. Nggak aktif. Udah, kamu tenang dulu. Aku telepon mereka berdua dulu, ya. Aku telepon Pasha dulu. Aduh, dia angkat lagi. Aku telepon Reno dulu sebentar ya. Aduh, gak diangkat lagi. Halo? Selamat siang, Pak David. Saya Satrio, asistennya Ibu Grace. Ibu Grace meminta saya untuk menghubungi Bapak untuk mengabarkan bahwa Pak Pasya dan Pak Reno terperangkap di dalam gedung proyek yang runtuh akibat gempa yang terjadi di sana, Pak. Terus gimana keadaan mereka? Saya belum dapat informasi lagi, Pak. Tapi menurut salah satu pekerja di sana, petugas masih mencari keberadaan mereka. Begitu ada perkembangan baru, saya akan menghubungi Bapak lagi. Iya, Mas. Terima kasih. Siapa yang telepon, Mas? Gimana Pasya? Pasya gimana? Pasya sama Reno terperangkap di gedung yang runtuh. Pasya. Pasya gimana? Kita harus ke sana sekarang. Sekarang. Ayo. Ya Allah. Dan Pasya. Dan Reno. Pak Reno gak apa-apa. Steve, kamu gak apa-apa kan? Ya saya gak apa-apa, Pak. Pak Pasya mana? Pak Pasya gak keluar bareng Pak Reno. Pasya masih di dalam, Des. Saya gak tahu dia ada di mana. Tadi saya udah panggil-panggil dia, tapi gak ada jawaban. Saya harus selamatin Pak Pasya. Steve. Kamu ngapain? Saya gak bisa diem aja di sini, Pak. Saya harus cari Pak Pasya sampai ketemu. Gak bisa, Des. Di dalam bahaya. Saya tahu kamu khawatir sama Pak Pasya. Saya juga khawatir. Tapi lebih baik kita tunggu di sini. Saya periksa dulu ya, Pak. Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Maaf, Pak. Harus tetap saya periksa. Untuk memastikan takut ada benturan. Enggak, aku nggak bisa diem di sini aja. Aku harus cari Pak Pasya. Disti! Dis! Pak, mau kemana, Pak? Saya harus masuk ke dalam, Pak. Jangan, Pak. Di dalam bahaya, Pak. Tapi teman saya, Pak. Ya, tenang, Pak. Biar nanti kami yang ngurus. Silakan duduk, Pak.
monitor. Ada seorang wanita masuk ke dalam gedung. Papa Asya! Papa Asya! Papa Asya! Papa Asya bisa dengar suara saya? Anis teh. Anisti, Anisti, kamu ngapain di sini, Dis? Keluar dari sini, Dis. Di sini bahaya. Pak. Keluar dari sini, Dis. Papa Asya. Dis, kamu keluar dari sini sekarang. Di sini bahaya, Dis. Papa Asya, tunggu saya. Jangan, Dis. Dis, kamu jangan ke sini, Dis. Di sini bahaya. Anisti, kamu jangan kesini, Dis. Di sini bahaya, Dis. Kamu harus cepat-cepat keluar dari sini, Dis. Tinggalin saya. Enggak, Pak. Bapak bertahan ya, Pak. Saya di sini, Pak. Tolong! Tolong! Dis, kamu lebih baik keluar. Cari pertolongan. Enggak. Jangan kesini. Enggak. Di sini bahaya, enggak. Dis. Enggak, Pak. Saya akan di sini sampai ada pertolongan yang datang ya, Pak. Bapak gimana, Pak? Ada yang terluka? Saya nggak bisa gerak, Dis. Ya Allah. Tolong! Tolong! Kami di sini! Pak, tolong bertahan. Papa Asya. Papa Asya bangun, Pak. Papa Asya tolong bangun, Pak. Pak. Papa Asya. Tolong! Pak, saya mohon bertahan, Pak. Papanya bangun, Pak. Pak, saya mohon, Pak, jangan tinggalin saya, Pak. Papa Asya, saya mohon bangun, Pak. Papa Asya bangun. Pak. Tolong. Pak. Papa Asya. Saya cinta sama Bapak. Bapak tolong jangan tinggalin saya, Pak. Saya cinta sama Bapak. Anisti, tenang Pak. Pak Asya, Anisti. Pak, jangan ke dalam, Pak. Bahaya, Pak. Pak, saya nggak peduli, Pak. Mereka butuh pertolongan dari saya. Saya harus menolong mereka. Pak, beserta, Pak. Di dalam sudah ada petugas, Pak, yang menolong teman-teman Bapak. Bapak jadi tenang, Pak, ya. Tenang, Pak.